Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi bersama saya Ahyan Arif. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengatur atau men-setting radio pada speaker portable Advance. Ya, jadi mungkin di merek yang lain juga sama. Sebenarnya ini adalah speaker Murotol Quran seperti yang telah saya bahas sebelumnya. Namun saya belum membahas bagaimana caranya setting untuk mode radionya. Jadi yang pertama kita nyalakan dulu. Oke, sekarang sudah nyala dengan menekan tombol power yang ini. Ya, setelah nyala itu akan otomatis masuk ke di ini. Sekarang kita jadi untuk setting radionya, yang pertama Anda tekan pause. Ya, tadi saya sudah tekan pause. Oke, setelah kita tekan pause, di sini ada mode atau menu. Di sini ada tombol M, silakan tekan M. Ya, arahkan ke FM. Ya, di sini ada FM. Ya, sekarang sudah di mode FM. Nah, bagaimana caranya untuk mencari siaran? Jadi untuk mencari siaran, silahkan tekan tombol pause atau play yang ini dan tahan. Oke, sekarang saya akan tahan untuk mencari. Ya, sekarang ya saya tahan untuk mencari siaran dan dia akan melakukan scan secara otomatis untuk mencari siaran-siaran yang ada di sekitar Anda. Ya, sekarang sudah didapat P1 atau program 1. Oke, yang kedua. Yang ketiga, P3. Jadi secara otomatis seperti radio-radio digital yang lain, scan-nya akan berlangsung secara otomatis. Jangan dilepaskan hingga scan selesai dan kembali ke P1. Ya, kita tunggu sampai selesai. Ya, oke, sudah kembali ke P1. Sekarang sudah selesai settingnya. Coba kita perbesar suaranya. Ya, kita. Nah. Sekarang sudah masuk di mode radionya. Kembali lagi di dunia hip hop rapper dan semoga gak ada lagi kasusnya. Ya. Ya. Untuk volume silakan tekan ini dan tahan. Untuk mengecilkan tekan rewind. Ya. Oke, rekan-rekan sekalian, demikianlah cara mengatur atau men-setting radio FM daripada speaker portable Advance ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan cantumkan di komentar bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Saya Ahyan Arif, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.